Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi map kali ini tuh berjudul Arab Saudi. Di sini saya spawn di box hitam. Kita langsung aja pencet tombol ini. Oke, apa yang terjadi? Tunggu. Oke, ini buatan Rafli, teman-teman. Sama dengan 2 map terakhir yang saya mainin. Itu dua-duanya map buatan Rafli. Oke. Terima kasih yang sudah main bla 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 bla. Ini saya udah main, teman-teman. Mohon dicek. Rumah tuyul udah, kuntilanak udah. Di sini ada apa? Ada orang tertusuk. No. Di sini kita bisa pilih difficulty, teman-teman. Apa ini? Mau dikejar-kejaran? Di sini ada apa? Nama hantu. Nama hantunya Mushhad. Ini gamenya bukan story kah? Ada storynya sih, cerita. Kita baca. Kamu sedang berkemah di hutan kota Arab Saudi, tapi beberapa hari kemudian kamu ingin pulang, tetapi kamu lupa jalan pulang. Tapi kamu saat dalam perjalanan di hutan, kamu menemukan sebuah rumah tua di tengah hutan, dan saat kamu masuk rumah itu, kamu dipukul oleh seseorang di belakang hingga kamu pingsan. Dan disitulah kamu harus mencari kunci-kunci untuk membuka pintu dan keluar. Paham. Kita masuk ke rumah orang, kita pingsan dan kita harus keluar. Di sini ada apa? Mode kejar-kejaran? Iya, kita kasih nyala aja, iya. Mushhad akan mengejarmu, no problemo, kita nggak takut. Tadi ada mode ya, ini mode. Kita main mode normal aja, nggak terlalu gampang, nggak terlalu susah. Kita main, let's go. Arab Saudi, horror map. Oke. Lah, kok hard? Ini map hard, maksudnya kirain modenya hard yang saya mainin. Oke. Let's go. Chapter 1, seperti biasa di map kuntilanak sama rumah tuyul, si Rafli spawnnya selalu di hutan gini, teman-teman. Kayaknya udah jadi ciri khasnya dia. Oke, kita jalan. Oh my god. Ada. Oh no. Ada orang Arab mencuri mayat, teman-teman. Apa yang saya harus lakukan? Oh my god, ada dia. Ada dia lewat. Di sini ada apa tadi? Enggak ada apa-apa, kosong. Oke, kosong. Apakah saya harus lewat jalan ini? Kita ikutin jalan ini. Ada rumah terbakar, kita lewatin aja kah? Oke, ada jejak darah. Ada petir. Saya mau kemana nih? Ini apa? Ada tengkorak di sini. Oh no. Kita jalan ke sini. Misi. Oh, itu dia rumahnya kita. Kita dapat rumah, teman-teman. Kita tersesat ke rumah ini. Permisi. Oke, rumahnya gede bet. Permisi. Kita langsung masuk ke ini. Ada dia di jendela, guys. No. Ada dia di jendela. Kita masuk kah? Kita masuk. Gak bisa, teman-teman, masuk. Ada chest di sini. Ini dia kunci. Nice. Kita dapat kunci akhirnya. Oke, saya nggak nyangka kalau di situ ada kunci, ada chest. Oke, kita kembali ke rumah gede itu. Oke, kita masuk ke rumah Sultan Arab, teman-teman. Oke. Aduh, ini kejar-kejaran lagi ya kita. Padahal ini nge-lag. Tidak, apa yang terjadi? No, kita berteriak. Kita pingsan kah? Kita terbangun di kasur yang berdarah. Apa yang terjadi? Oke. Kita harus keluar. Kita harus cek semua chest ya. Harus ada yang penting, kita cek semua.
jangan lewatin sesuatu, teman-teman. Kok isinya tulang daging semua ini? Kunci ruangan sakit. Oke, kita dapat kunci ruangan sakit. Oke, terbuka di situ. Di sini ada apa? Ada kunci lagi, kunci ruangan perapian. Oke, kunci ruangan perapian. Ini kita bisa duduk kah di sini? Bisa? Oh, bisa, teman-teman. Kunci ruangan perapian yang ini. Bukan. Oke. Tidak ada orang kan di sini? Ini apa? Bisa sembunyi di sini kah? Oke, sepertinya kita bisa sembunyi di situ. Pintu keluarnya di sini. Oke. Ini perapian ruangan musyad. Oh my god, itu kamar dia, teman-teman. Oke, ada buku. Ada buku, juga ada buku. Oke, makanan kita ambil semua. Oh, ini selamat, Anda kena prank. Ya elah, kalau yang ini kamu nanya, ya elah, enggak ada yang serius, teman-teman, bukunya. Tidak. Ruang-ruang ini tadi di mana, lantai 2 kah? Oke, kita ke lantai 2. Hati-hati, teman-teman, hati-hati. Ini tombol apa? Oke, lampu bisa nyala. Ruangan 2. Oke, kok saya takut ya, padahal belum ada jump scare, belum ada hantunya tadi, namanya siapa? Mushat. Perpustakaan terkunci, tombolnya kuncinya ada di sini, maybe, please. Enggak ada kuncinya di sini, teman-teman. Oke, ini ada pintu lagi sini. Enggak kebuka ya, ketutup. Ini terbuka. Oh no. Jejak kakinya ada di sini. Oke, ruangan 1. Ini bisa kebuka. Di sini ada chest kah? Ada banyak ruangan di sini. Ruangan 4. Oke, ruangan 4 ada chest. Oke, nggak ada isinya ya. Oke. Itu suara apa, teman-teman? Suara ini ke ruangan 3. Oke, ruangan 3 aman. Oke, ruangan 3. Belum ada jump scare, teman-teman. Masih aman kita. Kita pergi ke ruangan depan ini. Ini ruangan apa sih? Oke, lorong lagi ya. Ruang tamu. Ini kita belum dapat ruangannya, ruangan perapian, kunci perapian. Itu di mana lagi? Harusnya itu biasanya di lantai 1, ruangan utama ya, di ruang tamu. Oke, dapur kekunci. Kuncinya ada di sini, maybe sekitar sini. Oke, kita cek semua satu-satu. Kosong, teman-teman, nggak ada apa-apa. Oke. Kita jalan ke sini. Di situ enggak ada apa-apa ya, kursi doang. Oke. Ini kemana lagi? Gudang. Please lah, ada kunci minimal satu di sini. Ada sesuatu yang membantu kita progres, apapun itu item. Gak ada, teman-teman, apa-apa. Oke, semua ruangan kosong. Semua ruangan tidak membantu sama sekali. Ruangan 6. Ruangan 6 kekunci. Oke, jadi yang kekunci ruangan 6, dapur. Aduh, saya gak bakal ingat sini jalan-jalannya, belok-beloknya kemana. Oke, kita keluar lagi dulu. Kita harus ke ruang perapian. Oke, ini pintunya buka. Ke sini belum kan? Apa? Oh, di belakang, teman-teman, tadi saya nggak lihat.
Oh, ini pasti tertutup. Oh, ini perapian, kita bisa buka tapi sabar, kita cek dulu yang di sini. Yah, malah kebuka. Saya mau cek dulu ini, sabar. Kita cek dulu yang bisa kebuka ya. Oke, ini tembus ke sini nggak ada apa-apa. Ruang perapian. Ini ruangan baru lagi. Sudah pasti ada kunci di sini. Oke, permisi. Oh, lampu mati. Hati-hati. Nyalain lagi. Bisa kan? Nyalain lagi. Oke. Hati-hati, pelan-pelan. Musad belum keluar, si Musad. Assalamualaikum, Musad. Kok ini ruangannya nggak ada apa-apanya? Oh, itu ada. Akhirnya ada. Kunci kamar tamu. Oke, sabar. Kamar tamu itu di mana lagi kamar tamu? Saya nggak pernah ingat, teman-teman, kamar tamu. Itu yang di ruangan kita kah? Di ruangan spawn? Kamar tamu. Kamar tamu di mana? Itu apa? Perpustakaan. Perpustakaan nggak bisa kebuka ya tadi. Oke, kamar tamu. Yang ini kah? Oh, bukan teman-teman, ini memang bisa kebuka. Oke, kalau begitu oke, kamar tamu itu bisa kebuka. Kita ke ruang istirahat dulu. Kita cek dulu di sini ada apa. Oke, nggak ada apa-apa. Waduh, luas juga ya ini. Ruangan satu kosong. Saya malas explore teman-teman. Kita ikutin jalur ini aja, jalur kunci. Kemana kunci pergi, di situ kita pergi. Oke, kamar satu. Aman. Nyalain ya supaya terang. Saya langsung mau pergi ke kamar terakhir. You could. Waduh, saya mau bilang apa tadi? Oke. Permisi. Nyalain lampu. Oke, ada kunci. Kolam berenang. Oh, ada kolam berenang di sini lagi. Di mana kolam berenangnya itu? Ini kan di bagian sini. Kolam berenang. Oke, ini kolam berenang. Kok nggak bisa? Oh, bisa dong. Ya. Oke, permisi. Sini ada apa? Kunci, please. Oke, ada kunci. Kunci ruangan kecil. Permisi ya, saya lewat dulu. Ruangan kecil itu di mana lagi? Ruangan penjara. Ini rumah apa lah? Kok ada penjara? Oke, ruangan kecil. Ini maybe. Oke, ini ya, benar-benar. Masih. Oke. Kosong. Ruangan 2. Kita langsung aja cek ruangan terakhir, teman-teman. Biasanya gitu kan. Kuncinya selalu ada di ruangan terakhir. Oke, permisi. Itu kan kunci dapur. Oke, sekarang kita kembali ke lantai atas ya. Siapa lagi namanya tadi? Musad. Musad belum kejar kita, teman-teman. Masih aman. Kita nggak bisa kabur dari sini kah? Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Dapur di mana lagi? Ini kah? Oke, ini dapur. Dapat. Oke, nice. Kita cek ada kunci kah? Kunci, please. Oke, kunci ruangan 6 lantai 2 dapat. Oke, ruangan 6 yang tadi kita singgahi. Ini masih ingat saya, baru-barusan lihat. Ruangan 6 ada di sebelah sini harusnya. Kan? Oke, benar. Ruangan 6.
Oke, si Musa belum kejar ya sejauh ini. Masih santai dia. Oke, ruangan Musa. Mampus kita. Oh, kok kebuka? Kok pecah jendelanya? Apakah itu pertanda bagus atau pertanda buruk, teman-teman? Oke, ada buku lagi. Oke, nggak ada apa-apa, kita baca bukunya. Hati-hati katanya, hati-hati. Oke, kita makan ayam dulu, teman-teman. Saatnya membuka ruangan Musad. Oh, apakah kita bisa mengalahkan si Musad, psikopat dari Saudi Arabia? Ciluk, bah. Oke, dia nggak ada di sini. Kayaknya saya bakal sering mati nih, teman-teman. Oke, pintu satu masuk, please. Masuk, tutup. Oke, kunci ruangan 6, gudang. Kunci ruangan. Oh. Tertangkap. Saya tutup pintu, Cok. Ruangan 2. Oke, kita masuk dulu ruangan 4. Oke, kita bisa tembus-tembus ya. Ada shortcut di sini. Ya, nggak bisa juga dipakai shortcutnya. Harus jalan lewat sini, teman-teman. Oh my god. Wah, ada orang situ. Oke, masuk sini, tutup please tutup. Ya elah, nggak ketutup. Oke, kita cari dengan cepat apa yang ada di sini. Kita cari kunci apapun itu. Oke, oh itu ada kunci, ada. Ruangan kunci, ruangan kontrol. Ini ke ruangan kontrol. Oke, kamu kenapa? Tolong, aku di penjara. Kamu kenapa di penjara? Orang desa, teman-teman. Ceritanya panjang, cepat tolong aku. Oke. Ya udah, kamu tunggu di sini ya, nanti saya bakal balik. Ya udah, tapi jangan lama-lama. Oke. Kita harus cari ruangan kunci ruangan kontrol. Oke. Terkunci, carilah kunci untuk membuka peti ini. Oh my god. Ruangan kontrol di mana dah? Years later. Oh, ada ini, teman-teman, ada ruangan sini. Astaga. Dari saya tadi muter-muter. Ternyata ada di sini, guys. Oh. Aduh. Hahaha. Apa yang terjadi? Kok dia ketawa? Ini tembus kemana lagi? Tembus kemana nih? Oh, ruangan baru, teman-teman. Ruangan 8. Ini kemana kita? Oke, kita cari ruangan kontrol dulu, teman-teman, ini. Nggak usah hiraukan tempat lain. Oh, ini dia. Ruangan kontrol. Waduh, banyak banget yang mau dicari. Ini kunci kamar Musad. Carilah lever, taruh di sini. Kamar Musad di mana? Ih, banyak tempat. Kamar Musad ini dia. Oh my god. Ini dia kah sebelum gila? Oke, ada kunci sini. Kunci ruangan 9. Oh, lagi kunci peti. Oh nice. Ini dia apa ya, teman-teman? Mapnya luas banget. Penyimpanan. Oke, kita cek lagi di sini. Tidak mungkin ruangan ini kosong, pasti ada sesuatu, minimal satu. Gak ada ya, teman-teman.
Berarti kita punya ini teman-teman, kunci ruangan 9 di mana Okendia. Oke, kapak. Kapak buat apa ya? Misi. Oke. Kapak buat, oh my god, ada dia di dalam. Saya bisa masuk kapak, kapak. Oh my god, saya dapat redstone lamp ternyata, saya nggak lihat tadi. Oh, dari sini. Kapak buat apa teman-teman? Buat ini kah pintu ini yang nggak bisa, yang nggak bisa pakai kunci? Bukan. Satu-satunya yang saya tahu ini kunci peti ada di tempat tadi teman-teman, dekat penjara ya. Kita kembali ke sana dulu. Ini saya bisa. Satu sana teman. Ini 30 menit, 20 menit. Oke. Oh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi nih? Lah, kita di mana? Oke. Apa yang terjadi? Oh no, jangan bilang. No. Tetangga, orang desa tonton. Dibunuh dia, digantung. Oh my god. Oke. Kita harus cepat kabur dari sini, jangan sampai kita yang dibunuh. Ini pakai kunci ini. Bisa kan kunci peti? Oke, nice. Ini kunci ruangan penjara. Ruangan penjara itu di mana ya ruangan penjara? Ini di ruangan penjara. Jaga di ruangan penjara. Ruangan penjara. Di sini. Penjara di mana, please? Di sini. Oke, ini teman-teman ya, benar-benar. Ruangan penjara. Nice, nice. Chapter 3, kita masuk chapter 3. Waduh, kok pintunya ditutup? Musa tidak ada di sini. Tapi hati-hati, di lantai atas ada CCTV. Oke. Sekarang harus kemana? Pakai kapak. Harus gimana nih, teman-teman? Oh, ini kita udah di dalam kah? Kita di mana nih? Oh iya, udah di dalam teman-teman ternyata. Ruangan 1, oke. Okay. Sini nggak ada apa-apa. Nyalain lampu. Terkunci kan yang ada darahnya, oke. Okay. Yang ada darahnya terkunci teman-teman ya. Harus ingat itu, di sini ada apa? Oh my god. Perpustakaan kecil. Oke, okay. Dalam sini ada apa? Nggak ada apa-apa. Oke, okay, sabar-sabar. Di situ ada chest kah? Kita buka dulu, kosong. Oke, di sini WC. Kok ada chest di WC? Oke, kamar mandi. Kosong juga, teman-teman. Yang ini kosong. Kosong semua, terus harus kemana? Kok nggak ada item biar satu? Oke, kalau kamar mandinya kosong berarti di atas kah? Kayaknya di atas ya. Kita ke atas, ke atas. Oke, ada apa? Hati-hati ada CCTV. Carilah tombol dan tekan untuk rusakin CCTV. Musat membutuhkan 1 menit untuk memperbaiki CCTV. Oke. Kita cari CCTV. Lah, apa yang terjadi? Oh, kita ketahuan CCTV kah? Gimana teman-teman, harus ini kah ikutin bayangan? What? Saya nggak paham. Oh ini, astaga. Oke, CCTV telah rusak. Sekarang kita harus kemana? Terus kemana? Oke. Satu menit, kita ke itu tuh, peti terakhir, yang terakhir. Yang ada orang mati, teman-teman. Oke, di sini. Permisi, oke, ada kunci. Kunci ruangan 4. Oh my god, ada orang mati di sini. Oke, kita kembali. Kembali. Oke, nice. Amannya kita aman. Kita ke ruangan 4.
Ini ruangan 3. Ruangan 4 mana? Kamar penjaga. Lah ruangan 4 di mana dah? Oh, di sana. Oke, di ruangan 4 ada apa? Ada kunci ke ruangan 2. Ruangan 2 yang ini. Oke, sekarang kunci ke ruangan 3 maybe. Benar teman-teman, kunci ruangan 3. CCTV telah diperbaiki. Gak apa-apa, kita udah dapat. Oke, ini sekarang kunci kamar penjaga. Kamar penjaga yang ini. Oke, walah, tambah gede teman-teman. Sabar-sabar, kita mau cek ruangan terakhir dulu sama ini. Di sini ada apa? Oke, kosong. Di ruangan terakhir ada apa? Kosong juga teman-teman. Oke, ruangan ini ada apa di sini? Kosong juga, jangan bilang kosong. Oh, ada lever. Block of iron. Oke, ayo keluar, 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 keluar. Block of iron itu di mana lagi? Waduh, pusing saya lihat ini mapnya. Oke, kita bisa keluar, 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 teman-teman. Oke. Oke. Oke, ini dia. Kita terusin untuk apa? Perpustakaan kebuka. Oke, oke. Kita ke perpustakaan sekarang. Oke, di perpustakaan ada apa? Kosong di sini. Oke, ada ruangan. Masih banyak ruangan yang masih kekunci, teman-teman. Jadi, kayaknya perjalanan kita masih panjang banget. Oke, kunci apa ini, please? Kunci keluar. Oh my god, kunci keluar. Kunci keluar. Kunci keluar, yakinkah ini kunci keluar? Oh my god. Ada dia lagi. Serius, kunci keluar ini, kunci keluar yang mana nih? Yang asli kah? Bukan, teman-teman. Di mana ya? 2000 years later. Oh, yang ini ternyata teman-teman pintu keluarnya, saya lupa. Please. Berhasil kah? Membutuhkan kode, kode. Kamu membutuhkan kapak. Ini kapak. Oke, oke. Udah. Udah, nice. Udahkah? Oh my god, please. Masih lanjut. Akhirnya aku bisa keluar dari rumah ini. Nice, akhirnya. Ini panjang betnya. Selesai, oke. Akan datang map rumah sakit angker. Oke, akhirnya. Ayo bang, semangat bang. Saya senang bikin konten kalau begini. Oke teman-teman, jadi tadi gameplay kita bermain map Arab Saudi ini. Ini gamenya panjang banget. Salah satu game, salah satu map terpanjang yang saya pernah mainin. Jadi ya, itu saja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.